Lapor upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023 siap dimulai. Lapor upacara Ziarah Nasional Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Penjabat Bupati Banyuasin Haji Hanis Sophia Rustam SH bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Prokopimda Kabupaten Banyuasin melaksanakan apel ziarah serta tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Banyuasin, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3, Jumat 10 November 2023. Apel ziarah dan tabur bunga ini merupakan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Prokopimda sebagai momentum mengingatkan perjuangan dan pengorbanan para pendahulu dalam merebut kemerdekaan dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, juga sejarah berdirinya Kabupaten Banyuasin. Selamat pagi, Bapak. Banyuasin TV melaporkan.